kita akan membuat tebing ya, tebing aquascape seperti ini. Bahannya dari bata ringan, bisa buat akuarium ya, apa aja. Nanti hasilnya bervariatif juga bisa seperti ini. Sama cek kita. Kita pakai obeng. Lakukan ini ya, kita bikin seperti ini ya. Ini udah seperti ini ya, sininya rata. Ini biar kelihatan lebih natural lagi, kita pakai ini ya. Oke, ini udah jadi sepertinya. Sekarang kita masuk ke bagian pewarnaan dulu ya. Warnanya itu biar lebih natural, itu warna hitam. Seperti ini ya, catnya ada cat hitam. Kita masukin aja biar rata hitamnya ya. Biar rata. Nah.
Ini tahap penjemuran dulu ya. Ini ya sini. Biar kelihatan lebih natural, kita pakai cat dari zircon warna abu. Ini rasanya seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman mau warna yang gradasi gitu, nggak terlalu mencolok kayak terlihat di cat, itu harus pakai ini. Secukupnya aja. Oke. Kita pakai kuasnya yang kecil aja. Jadi sistemnya nih, kita ambil ya, udah di sini. Ini jangan langsung ke sini. Kita pakai alas, jadi biar terlalu tebal. Begitu, baru kita cat ke sini. Benar-benar empat ya. Jadi kuasnya rencananya harus ini dulu. Siapkan akrilik ya. Ini ukurannya sesuai dengan yang kita butuhkan. Akuariumnya ukuran berapa? Ini buat tulisannya. Oke, setelah ini udah beres ya, kita bisa tinggal pinggir sini, bisa pinggir mau ke atas atau di bawah seperti ini. Oke, kalau Oke, ini udah kuat. Ada batuan atau mau pakai bunga ya, bunga plastik ya, seperti ini ya. Nah.
Sekarang tinggal pasang. Ini hasilnya cantik. Ini akuariumnya. Oke, seperti itu tutorialnya. Semoga bermanfaat.